So okay, untuk apa ni dengan tidak apa nama ni membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Pak Dani untuk berkongsi dengan kita pada pagi inilah. Dipersilakan, dan sekiranya Pak Dani ingin memperkenalkan, mungkin ada yang tidak dapat saya sampaikan, mungkin boleh boleh kita buat takaruf sikitlah sebelum dia mulakan. Dipersilakan Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan semuanya yang hadir dalam meeting ini. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan lagi, menambahkan dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Tuan Abdullah tadi. Saya adalah seorang independent non-academic researcher, ya, berbasis dari profession saya, seorang engineer hydro, ya, yang dalam hal ini saya dalam melakukan profession mempelajari berbagai macam ilmu. Tidak hanya sipil saja, tapi juga geologi, geografi, biologi, and so on, many, ya. Archaeology also, ya. Baiklah, saya melakukan research ini sejak 2010. Ketika itu saya mulai dengan dua topik utama, yaitu Sunda Land dan Atlantis. Kemudian saya lanjutkan riset saya pada tahun 2015 itu mengenai dua topik lagi, yaitu Land of Fern dan Taprobana. Kemudian untuk riset saya yang pertama, saya terbitkan pada tahun 2015, yaitu tentang Atlantis. Kemudian pada 2019 tentang Sunda Land, Land of Dune dan Taprobana. Nah, demikian perkenalan dari saya. Untuk masa ini saya akan menyampaikan paparan atau presentation tentang Sunda Land, The Cradle of Civilizations. Artinya adalah Sunda Land sebagai tempat lahir peradaban atau tamadun dunia. What is Sunda Land? Apa itu Sunda Land? Sunda Land adalah sebuah daratan luas di Asia Tenggara pada masa Last Glacial Period. Kira-kira 21.000 tahun yang lalu adalah yang paling dalam. Waktu itu air laut, paras laut turun kira-kira kurang lebih 120 meter dari paras sekarang. Perbandingannya ini adalah at present sekarang. Sebuah daerah yang luas di bagian tenggara landas kontinen Asia telah terpapar dalam periode glasial terakhir, yang secara geologis disebut sebagai Sundalandia. Periode glasial terakhir, atau dikenal sebagai zaman es, adalah periode glasial terbaru dalam zaman es tersebut, yang terjadi selama tahun-tahun terakhir masa geologi Pleistosen, dari sekitar 110.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Sundalandia meliputi semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, serta pulau-pulau sekitarnya. Pada maksimum glasial terakhir sekitar 21.000 tahun yang lalu, permukaan laut adalah paling rendah, yaitu sekitar 120 meter di bawah sekarang. Batas timur Sundalandia adalah garis Wallace, sebagai batas timur kisaran fauna mamalia darat Asia, dan merupakan batas zona ekologi.
Sundalandia ada di daerah tropis, dikelilingi oleh lautan, dan di dalam cincin api, di mana sejumlah besar letusan gunung berapi terjadi. Akibat curah hujan yang tinggi, endapan vulkanik di Sundalandia berkembang menjadi lahan perkebunan dan pertanian yang terkaya, dan memiliki fauna yang terbanyak di bumi. Nah, tadi penjelasan awal, ini adalah map yang saya buat, yang saya modelkan dari data topografi dan batimetri saat ini. Kemudian paras laut saya turunkan sebesar kurang lebih 120 meter di bawah sekarang. Bentuknya adalah seperti ini. Bisa kita lihat bahwa pulau semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo, Jawa, dan Bali masih menjadi satu. Dan bisa kita lihat di sini ada beberapa sungai. Selat Melaka misalnya, dulunya adalah sungai besar. Kemudian di sini Laut Cina Selatan, dan juga di Laut Jawa sekarang, dulunya adalah sungai besar. Ada juga sebuah danau besar, ini belum ada namanya, danau apa, yang ada di Gulf of Thailand, Teluk Thailand. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa pulau-pulau ini dulunya adalah satu daratan. River Trepang, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ikan gurau air tawar. Dalam bahasa Yunani adalah Polydactylus macrophthalmus. Itu hidup di tiga sungai ini saat ini. Musi, Batanghari, Kapuas, dan kemudian menjadi satu ke dalam sungai Molenggraaf. Ini diberi nama sesuai dengan seorang geolog asal Belanda yang bernama Molenggraaf. Ini adalah gambaran kira-kira 11.600 tahun silam. Jadi air sudah mulai naik, kira-kira 60 meter di bawah sekarang. Sudah ada Laut Jawa sudah terbentuk. Kemudian Laut Cina Selatan sudah masuk ke sini. Ya. Juga ada pulau-pulau. Saya akan bercerita tentang pembentukan pulau-pulau, laut-laut, dan selat-selat di Sundaland. Ini adalah yang paling dalam tadi, 21.000 silam lampau, 21.000 tahun lampau. Ada beberapa sungai yang masih kelihatan. Ini ya sungai Molenggraaf tadi, dan ini. Dan ini sungai besar. Ya. Kemudian Selat Lombok itu dari dulu sudah ada, jadi tidak pernah ada sambung. Kemudian juga sini Selat Balabak, ya. Tidak terlalu kelihatan. Ya. Ini juga dari dulu sudah ada. Nah, kemudian ini 11.600 tahun lampau, yaitu yang disebut dengan End of Younger Dryas Period. Di akhir dari masa Younger Dryas. Air laut sudah masuk ke Laut Jawa ini. Kemudian juga di sini yang disebut dengan Laut Natuna. Juga sudah terbentuk pulau Kepulauan Natuna. Dan juga ada Pulau Bawean di sini. Ini 10.000 tahun lampau, kira-kira paras lautnya 40 di bawah sekarang. Sudah terbentuk di sini, antara lain adalah Selat Bali dan Selat Sunda. Nah, ini di sini Kepulauan Natuna sudah terbentuk, dan juga Kepulauan Anambas juga sudah terbentuk.
Selat ini masih belum terbentuk. Nanti kira-kira 1000 tahun berikutnya. Ini adalah 9000 tahun lampau. Kira-kira 30 meter di bawah paras laut sekarang. Nah, di sini terbentuklah Selat Kalimata. Kemudian Selat Malaka belum terbentuk, masih berupa sungai yang sangat besar. Nah, disinilah mulai banyak terbentuk, 8.000 tahun lampau, kira-kira ini 20 meter di bawah paras laut sekarang. Terbentuk ini antara lain Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Gaspar. Kemudian 7.000 tahun lampau, kira-kira 10 meter di bawah paras laut sekarang, ini terbentuklah pulau-pulau, yaitu antara lain adalah terbentuk Selat Berhala dan Selat Bangka, juga Selat Madura. Ini adalah 6.000 tahun lampau. Nah, ini sudah hampir sama dengan sekarang. Kemudian mengenai terms atau istilah, ada beberapa terms yang berkaitan dengan kata Sunda. Di sini akan saya sebutkan 4 buah term. Sundaland, ini adalah yang kita bahas sekarang ini. Sundaland atau kalau kita Indonesiakan atau kita Malay ya, itu Sundalandia. Adalah sebuah daratan luas di Asia Tenggara yang ekspos terdadah atau terpapar dalam masa Last Glacial Period. Juga disebut dengan Southeast Asian Subcontinent atau anak benua Asia Tenggara. Ini dulunya adalah sebuah geological term, tetapi saat ini berubah menjadi biogeographical term. Dan sekarang sudah tidak ada. Bilik saya dekat bulu. Jadi Sundaland ini sekarang sudah tidak ada. Bilik saya. Kemudian yang berikutnya adalah Sunda Set, atau kalau kita terjemahkan itu dadahan Sunda atau paparan Sunda, ya, adalah sebuah shelf, ya, dadahan atau paparan subkontinental. Shelf itu adalah area yang berada di bawah permukaan laut yang dangkal, yang relatif dangkal. Di Asia Tenggara, bagian daripada ASEAN Shelf. Ini adalah sebuah geological term. Nah, sekarang masih ada. Kemudian Sunda Plate. Sunda Plate adalah sebuah provinsi dari tektonik plate di Asia Tenggara sebagai bagian dari Euro-Asian Plate. Ini juga sebuah term geologi. Sekarang masih ada. Nah, yang berikutnya adalah Sundanis atau orang Sunda atau masyarakat Sunda. Orang Sunda adalah sebuah etnik grup yang natif, yang asli di bagian barat Pulau Jawa. Term ini juga meliputi bahasa dan tulisan atau skripnya. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah term yang pertama, yaitu Sundale, yang sekarang sudah tidak ada. Berikutnya ini tentang human migration to Sundaland. Jadi ini adalah penghijrahan manusia ke Sundaland. Ini adalah berdasarkan scientific study, scientific research, dan yang sudah banyak dipublikasikan oleh banyak researcher. Ya. Secara saintifik,
manusia itu diturunkan pertama kali atau yang the first human, the first man 195 sampai 160 ribu tahun lampau di Afrika. Kira-kira di sini, di Afrika sebelah timur. Kemudian setelah ini, manusia menyebar, ya, hijrah ke segala arah. Ada yang ke selatan, ini terbukti dari situs site-site ini semua, dan juga ke utara, dan juga yang di sebelah barat. Ya. Namun ada satu penghijrahan yang paling penting, yaitu ke arah timur, ya, melalui pantai, yang disebut dengan Southern Route, atau laluan selatan. Ini jadi dari Afrika menyeberangi menuju ke Jazirah Arab, kemudian ke Persia, India, dan sampailah ke Sundaland. Kira-kira sampai ke Sundaland itu 80 sampai 50 ribu tahun lampau. Setelah ini ada penghijrahan ke arah utara dan juga ke selatan ke benua Sahulen, yaitu gabungan antara Australia dan Papua. Kira-kira 60 sampai 50 ribu tahun lampau. Kenapa bisa didapatkan 80 ribu sampai 50 tahun lampau ini? Ada banyak site yang di sini yang berwarna biru ini yang menunjukkan setelah dilakukan dating itu, ya itu tadi antara 80 sampai 50 ribu. Migration from Africa to Sundaland. Jadi penghijrahan dari Afrika ke Sundaland itu adalah manusia masih berupa hunter gatherer, berkelompok dan berburu. Jadi belum ada civilization, belum ada peradaban, belum ada tamadun. Kemudian setelah sampai di Sundaland, mereka menemukan suatu tempat, ya, di mana all kinds of needs are available and abundant. Semua kebutuhan hidup tersedia dan sangat banyak. Keadaan geografinya pun sangat cocok. Antara lain adalah being on the equator, berada di khatulistiwa, sehingga banyak sinar matahari. Banyak perairan, banyak air dan pulau dikelilingi oleh lautan. Sehingga hujannya tinggi. Kemudian being in the ring of fire, jadi Sundaland ini berada dalam ring of fire dan memiliki gunung-gunung yang terbanyak di dunia. Nah, akibatnya adalah tanahnya subur, banyak dan banyak mineral. Banyak jenis flora dan fauna yang sangat beragam. Dan juga fauna yang di darat maupun yang di air. Stay temperate even during the ice age. Jadi tetap udaranya hangat walaupun berada dalam zaman es. Kira-kira suhunya adalah antara 3 sampai 4 derajat Celcius di bawah suhu atau temperatur sekarang. Sedangkan bagian dunia lain masih ditutupi oleh es ice yang tebal. Inilah yang disebut dengan paradise atau tanah surga. Nah, disinilah manusia kemudian memulai atau menciptakan peradaban. Berkembang sangat cepat karena semua kebutuhan tersedia sehingga penduduk menjadi cukup cepat bertambah. Pertama, mereka tentu saja membangun tempat tinggal, tempat berteduh, rumah, walaupun bentuknya masih sederhana. Kemudian mereka tidak lagi berburu ke hutan, ya mungkin saja masih berburu ke hutan, tapi
Aktiviti umumnya adalah di sekitar tempat tinggal dan juga berkelompok, bermasyarakat. Mereka mulai menciptakan pertanian, misalnya. Atau peternakan. Mereka menciptakan tools, peralatan untuk bekerja. Ya. Peralatan untuk bekerja. Juga bersahabat dengan binatang, ya, untuk membantu aktivitas sehari-hari. Inilah yang disebut dengan peradaban atau civilization. Nah, tidak kalah pentingnya, mereka juga memerlukan transportation. Transportation ini pada waktu itu belum menggunakan jalan itu saja, karena belum ada jalan. Transportasi yang paling bisa adalah melalui air. Maka mereka menciptakanlah transportasi air. Semula mereka menggunakan material-material yang ada di sekeliling mereka, misalnya bambu atau kayu, kemudian dirangkai untuk membuat sebuah apa namanya rakit, ya, semacam rakit untuk bisa bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian berkembang, mereka menggunakan kayu, dan tentu saja mereka dapat berlayar juga di laut. Itu mereka menciptakan yang disebut dengan perahu layar. Nah, slide ini saya tunjukkan Dated Pleistocene Age Human Activity. Archaeological site. Jadi ini adalah site-site arkeologi yang menunjukkan kehidupan manusia pada masa Pleistosen. Ada beberapa di sini. Di sini saya tunjukkan juga Toba Volcano, Gunung Toba, ya, yang meletus sangat dahsyat pada 75.000 tahun yang lalu. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa peninggalan manusia. Paling tua adalah ini, 73.000 tahun lampau, yaitu yang di Gua Lidah Air. Ini sangat dekat dengan Gunung Toba, artinya sebelum Gunung Toba meletus, manusia di sini sudah ada. Ya. Kemudian, bisa kita lihat di sini bahwa semuanya, hampir semuanya, yang kita dapatkan adalah yang berada di dalam gua. Oke, gua-gua ya. Kenapa? Karena inilah yang paling awet, paling reserve sampai saat ini. Kemungkinan juga di luar gua-gua ini sudah ada manusia. Namun karena waktu masanya sudah lama sekali, sudah tertutup, ya, tertutup dengan abu gunung api atau sudah lapuk karena cuaca, ya, karena iklim yang sangat humid, ya, di sini mudah merusakkan, sehingga yang dapat kita temukan di sini adalah yang berada di dalam gua-gua. Juga di sini saya tambahkan bahwa kalau kita berbicara peradaban Sundaland, itu tidak pada Sundaland secara fisikal saja, tapi juga di pulau-pulau sekitarnya, misalnya Sulawesi, ya, ini di Filipina, ya, dan di Palawan, ya, ada juga di Nusa Tenggara, ini memiliki peradaban yang hampir sama, jadi tidak hanya di dalam Sundaland saja. Ini saya sedikit cerita tentang letusan Gunung Toba 75.000 tahun silam. Letusannya sangat luas, bisa dideteksi dari abu gunungnya yang tersebar sampai ke Afrika, ya, Arab, ya, India, ya, bahkan sampai ke Cina, ya, dan tentu saja di Asia Tenggara.
Bahkan juga terjadi juga sampai ke Greenland di sini, walaupun sedikit ya, tapi ada yang sampai ke sana. Nah, letusan ini membuang 2.800 kilometer kubik magma yang terdiri dari abu dan bermacam-macam asam. Ini apa efeknya, apa pengaruhnya? Karena adanya tutupan ini, matahari tidak bisa tembus ke permukaan tanah. Sehingga terjadi cooling atau pendinginan di bumi. Akibatnya adalah selama 1.000 tahun bumi mengalami cooling, pendinginan. Kemudian ada teori, sebuah teori yang berkembang bahwa letusan ini menyebabkan reduce global human population. Population manusia secara global berkurang dari kira-kira 100 ribu menjadi 10 ribu orang. Yang juga menyebabkan human population bottleneck. Jadi ada bottleneck human population pada masa ini. Namun demikian, riset-riset selanjutnya menunjukkan bahwa manusia itu masih bisa tahan terhadap keadaan ini ya. Sehingga akhirnya teori ini tidak dapat terbukti dan dibantah atau dibang. Ini adalah gambarannya. Gunung Toba yang paling kanan ini 2.800 km kubik. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah yang terrecord dalam histori. Artinya manusia menyaksikan sendiri. Yang paling besar yang diketahui adalah letusan Tambora, yaitu di Indonesia tahun 1815. Ini adalah yang terbesar. Ini menyebabkan belahan bumi utara itu menjadi the year without summer. Jadi tidak ada musim panas dalam setahun yang menyebabkan beberapa pertanian gagal, juga peternakan pada mati. Dan juga ada juga korban-korban manusia. Kemudian letusan yang kedua adalah Krakatau di Indonesia juga pada tahun 1883. Bisa kita bandingkan betapa hebatnya letusan Toba pada saat itu. The main keys to the rapid growth of civilization in Sundaland are agriculture and suffering. Jadi kunci utama pertumbuhan peradaban di Sundaland adalah pertanian dan pelayaran, dua hal yang utama. Kenapa? Karena tanahnya adalah subur, ya. Dan kedua adalah banyak air, sehingga memerlukan dua hal ini. Nah, ini adalah cave art atau lukisan gua. Itu lukisan-lukisan manusia yang dibuat di dalam gua. Di Southeast Asia ini, Asia Tenggara ini, banyak sekali terdapat cave art, lukisan gua yang saya tunjukkan di sini. Ada banyak. Di antara cave art itu tadi, ada yang berupa lukisan perahu, boat paintings. Ada lain di sini, di Gua Kain Hitam, di Gua Mardua, di Maros dan Pangkep, di Pulau Muna, di Watu Weti, di timur sana, Tatuala, kemudian di Pulau Seram ini, bukan ya, di Pulau Dunwahan, ya. Kemudian juga di Teluk Berau. Ya. Bisa kita gambarkan kenapa mereka melukis perahu. Bukan berarti bahwa para manusia saat itu tinggalnya di gua-gua, bukan begitu ya. Tetapi karena yang tertinggal yang bisa diamati saat ini adalah yang di dalam gua. Saya kita bayangkan, contohnya adalah sewaktu saya masih kecil, saya tinggal di desa, tidak pernah melihat
tidak pernah ke kota, jarang sekali ke kota, jarang, apalagi ke airport. Ya. Melihat pesawat langsung itu tidak pernah. Yang saya lihat pesawat adalah yang terbang. Kemudian apa ya? Saya membuat gambar, ya. Gambar pesawat, ya. Kemudian juga saya membuat model dari kayu atau bambu, ya. Atau dari yang lainnya, ya. Ini contohnya misalnya ya dari karton, ya, pesawat, ya, saat itu, ya. Dan mereka juga seperti itu. Mereka melihat perahu layar, kapal layar di laut. Ya. Kemudian dari jauh, kemudian mereka membuat lukisan di dalam gua. Dan berarti mereka tinggalnya di gua-gua. Baik. Ini topik berikutnya adalah cataclysm at the end of Yang Jaya Bernia. Saya akan bercerita di sini tentang sebuah bencana besar yang terjadi pada akhir masa Yardayes. Saya ulangi lagi di sini tentang penghijrahan manusia dari Afrika ke Sundaland. Kira-kira 80 sampai 50 ribu sampai di Sundaland dan 60 ribu sampai 50 ribu tahun jela tahun lampau sampai ke Sahulen. Kemudian setelah itu ada beberapa kali, namun yang tercatat yang kira-kira terdeteksi adalah kira-kira 20 ribu tahun yang lalu ada masuk lagi. Setelah itu ini terdeteksi dari genetic study, semuanya dari genetic study bahwa 11.600 tahun lampau terjadi penyebaran, ya, penyebaran manusia keluar dari Sundaland secara masif, secara mass, ya, ke segala arah, ke timur, ke utara, ke barat. Ini adalah referensinya yang saya ambil. Nah, setelah itu kemudian ada keluar masuk lagi, dan seterusnya sampai sekarang. Yang terdeteksi di sini antara lain adalah ini. 9 sampai 6 ribu tahun lampau, 8 sampai 6, ya. Kemudian juga kira-kira 4 ribu tahun lampau ada masuk lagi, ya. Nah, ini yang sekarang kita kenal dengan Out of Taiwan, ini. Yang keluar ini kita kenal dengan Out of Sundaland, dan juga yang ini ya, ini juga salah satu teori Out of South China, ya. Dari Yunan, ya. Itu ada juga ya, ini kira-kira 3.000 tahun lampau itu ke Madagaskar. Baik, saya akan bahas spesifik mengenai 11.600 tahun lampau ini. Kenapa ada penyebaran manusia keluar dari Sundaland? Ada banyak research mengenai history semenjak last glacial, ya. Last glacial ini salah satunya adalah yang terrecord, itu temperatur yang terrecord dari lapisan ice di Greenland. Ini cukup mewakili dan banyak digunakan oleh orang untuk menggambarkan seperti apa kejadian zaman ice itu. Kira-kira 21.000 tahun lalu, ini yang disebut dengan last glacial maximum, yaitu glasialnya paling maksimum di sini. Kemudian setelah itu temperatur naik sedikit, ya. Di sini ada naik cukup tinggi. Hampir sama dengan sekarang. Nah, dan ini yang disebut dengan boiling stadium. Kemudian turun lagi, kemudian ada naik lagi, turun lagi, naik lagi, ada beberapa stadium. Namun di sini ada dingin lagi, seperti zaman es, atau orang bilang zaman ice mini. Ada apa di sini? Banyak sekali teori, namun ya sampai saat ini belum ada yang
bisa dengan memuaskan menjelaskan kejadian ini. Ini yang disebut dengan Younger Dryas period. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di akhir Younger Dryas period ini ada suatu kenaikan temperatur yang cepat sekali. Nah, ini kenapa? Ya, ada apa? Ini juga banyak teori, namun belum ada yang dapat memuaskan. Kira-kira 11.600 tahun silam. Nah, di dalam geologi, 11.600 tahun silam itu adalah sebagai sempadan atau batas masa Pleistosen dan Holosen. Dan juga di dalam arkeologi, itu merupakan batas Paleolitik dan Neolitik. Jadi ada satu kejadian penting di sini yang merubah ya, keadaan di geologi dari Pleistosen menjadi Holosen dan di arkeologi dari Paleolitik menjadi Neolitik. Ini juga research yang lain, ada banyak sekali sebenarnya. Ini cukup mewakili. Yang sebelah kiri ini adalah dari NOE. Record di Greenland, kemudian di Cariaco, ini di Venezuela, kemudian Laurentide, ini di Amerika Utara, kemudian ini Greenland juga, dan juga Antarktik. Bisa kita lihat di sini bahwa 11.600 tahun lampau itu ada satu kejadian ya yang sangat istimewa, sangat spesial. Sebelah kanan juga ini dari research di West Antarctic. Di sini bisa kita lihat ada CO2 ya, dan CH4. Ya. Dan juga temperatur anomali. Ada CO2 ya, CO2 concentration yang sangat tinggi pada 11.600 tahun yang lalu. Tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Juga CH4 sangat tinggi cepat sekali. Nah, ini anomali ya, bahwa anomali yang tertinggi juga pada saat ini. Ini another research ya, tentang genetics, yaitu Y kromosom. Di sini bercerita tentang bottleneck ya, bahwa ada bottleneck Y kromosom, yaitu data tentang Y kromosom di sini ya, setelah ada end of Younger Dryas. Kita lihat di sini, ini ada setelah end of Younger Dryas ini populasi manusia, populasi kromosom itu turun tajam, kemudian naik lagi. Nah, yang menarik di sini bahwa sebelum end of Younger Dryas ini population banyak terdapat di Southeast and East Asia. Nah, kemudian setelahnya itu population banyak di Europe, Near East dan Caucasus. Nah, ini menunjukkan bahwa ada migration atau penghijrahan manusia dari South East Asia ke Europe. Ini juga tentang studi genetics yang dilakukan oleh ini Caravet, Hemmer, Lacan dan Pinasi. Berupa distribution of descendants of haplogroup K2. Grup ini adalah grup genetics manusia awal yang migration ke arah timur itu ada salah satunya yang disebut dengan haplogroup K. Program ini punya keturunan, descendant, punya anak K2. K2 ini banyak mendiami Southeast Asia. Di dalam studi ini, K2 beranak macam-macam ya. Ada yang ke arah timur menjadi K2 B, K2 C, K2 C, M, S ya.
Namun ada juga yang K2A ini ke arah utara dan juga P. Ini P mulai dari sini ya, P dari sini. P ini ada juga yang ke arah barat di sini, di Asia Barat. Nah, dari menjadi R dan Q. R dan Q ini menyebar ke selatan, ke barat, ke Eropa, bahkan ada sampai ke Amerika. Amerika yaitu yang disebut dengan Q. Q1, Q2, Q3, Q3A. Sebenarnya ini juga genetic similarities, kesamaan genetik yang dilakukan oleh David Rich pada tahun 2015. David Rich menyimpulkan bahwa genetik di Oceania, yaitu Southeast Asia dan juga di sebelah timurnya dan juga termasuk Australia, itu memiliki kemiripan dengan genetik di Amerika Tengah dan Selatan. Ini. Yang berwarna sama adalah yang mirip. Dan masih banyak lagi. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Ini juga bukti berikutnya, yaitu archaeological emergence around the end of the Cretaceous period. Jadi kemunculan site-site arkeologi di seluruh dunia, namun ini hampir bersamaan dengan akhir Younger Dryas, jadi di sekitar Younger Dryas. Yang ke utara misalnya, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, yang ke barat, ada yang ke Indus Valley, ya, di Pakistan sekarang, dan juga di sekitar Timur Tengah, Timur Dekat. Ya. Di sini ada banyak. Ya. Ini hampir bersamaan, yaitu kira-kira 11.600 atau sekitarnya antara 10 sampai 14 maaf 11 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Juga ada juga yang di Amerika, yaitu di Amerika Selatan, Amerika Utara. Ini adalah site-site pemunculan manusia di sana. Nah, kejadian katastrof atau kataklisme pada akhir Dryas muda tersebut rupanya sampai saat ini telah menjadi kolektif memori di seluruh dunia. Salah satunya adalah ini yang disebut dengan Great Flood and the Repopulation of Man. Banjir besar dan repopulation manusia memiliki common elements. Pertama adalah adanya flood hero. Kemudian warning of the coming flood. Construction of a boat in advance. Storage of seeds and animals. Inclusion of family. Release of bird or other animals to determine the, if the water level has subsided. Ini mirip dengan yang kita sebut dengan Noah Ark Story atau Bahtera Noah. Ada banyak di seluruh dunia. Ini saya daftarkan, ada daftarnya di sini, listnya di sini. Yang warna kuning adalah tokoh, ya. Tokoh ya atau karakter ya yang berada di dalam cerita. Mulai dari Sumeria, Akadia, ya. Kemudian di Mesir, Egypt, ya. Yunani atau Greek. Kemudian juga sampai ke India, yaitu yang di Weda. Kemudian juga di Asia Tenggara, ini ada Indonesia. Bahkan sampai ke Hawaii, Amerika Utara, atau Amerika Tengah. Ini memiliki kisah yang mirip. Nah, ini saya cerita sedikit mengenai situs Juru Pinang. Situs Juru ini terletak di lereng pegunungan Ararat di Turki. Believe and claim to be the petrified or fossilized remains of Ark. Jadi dipercayai dan diklaim adalah sisa-sisa Bahtera Noah yang telah membatu. Namun ini adalah tidak benar karena setelah dilakukan research itu hanya sebuah geological structure
containing aggregates. Jadi bukan petrified wood. Dan fossilization terus saja memakan waktu jutaan tahun, bukan ribuan tahun. Dan ini adalah form terbentuk karena ada kombinasi dari landslide dan erosion pada tahun 48. Jadi sebelum tahun 48 ini tidak nampak. Kemudian yang berikutnya adalah tentang paradise atau tanah surga. Ini ada banyak di dalam terdokumented, di dalam dokumen-dokumen di seluruh dunia. Ini yang warna kuning adalah istilahnya di dalam dokumen-dokumen tersebut. Ada yang dari Akadia, Sumeria, Mesir, Egypt, ya. Kemudian juga di Hebrew, ya, Iran, ya, kemudian Amerika Tengah, dan juga Mapamundi ini adalah peta-peta abad pertengahan Eropa, dan juga sudah masuk ke eskatologi di dalam agama, yaitu agama Hindu dan agama Islam. Nah, yang di sini, yang sebelah barat, ini menunjukkan bahwa tanah surga atau paradise itu berada di Far East, di timur jauh. Kemudian yang di Amerika, itu menunjukkan lokasinya ada di the other side of the sea, jadi di seberang lautan. Kemudian peta-peta pertengahan Eropa itu berada di eastern tip of Asia, jadi di ujung timur Asia. Ini salah satu contoh, yaitu abad ke-6 Masehi yang dibuat oleh Thomas Indigo Plestos. Mereka sudah sampai ke, sudah menjalani perjalanan sampai ke Asia Tenggara. Sehingga dia membuat peta ini. Nah, yang dimaksud dengan tanah surga atau paradise itu adalah ya Nusantara ini yang dimaksud. Kemudian juga ini Epstorff World Map, ya, kira-kira abad ke-13, ini utara ada di kiri, arah utara kiri, jadi ke atas itu adalah timur. Di sini digambarkan bahwa paradise itu ada sebelah timur. Di sini digambarkan adalah Adam, ya, dan Hawa, ya. Dan juga Southern Map, itu juga abad ke-13, ini hampir sama. Utaranya sebelah sini, jadi ini timur, menunjukkan ada Adam dan Hawa di sini. Nah, berikutnya adalah tentang Atlantis. Ini ditulis oleh seorang filosofer Plato yang mengutip kisahnya dari Solon. Ini Atlantis. The story came from an inscription in Egypt. Jadi dari sebuah inskripsi di Mesir. Di sini yang menarik, di sini bahwa the city, kotanya, kota Atlantis adalah destructed, hancur 11.600 tahun yang lalu. Exactly at the same time of the Young Darius cataclysm. Ada kira-kira ya, dari research saya ada 60 bukti bahwa the capital is in Java Sea. Saya melakukannya begini ya, dari narration yang ditulis oleh Plato, saya kaji satu persatu. Saya melakukannya dengan satu persatu meneliti teks yang ditulis oleh Plato. Dengan beberapa screening, first screening, second screening, third screening. Screening yang pertama adalah look at it very far in the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean adalah the world ocean pada saat itu. Jadi tidak ada ocean yang lain. Jadi simpulannya adalah not around the Mediterranean, not in Europe, not America, no West Asia. Jadi bukan di sekitar Mediterania. Nah itu places atau tempat-tempat yang diketahui oleh Plato. Nah, seandainya Plato tahu, Plato atau Solon tahu, maka dia akan menunjukkan di mana tempatnya. Tapi karena dia tidak tahu, hanya mendeskripsikan bahwa ini jauh di
di ocean. Yang kedua adalah tentang iklim. Ini ada high rainfall, ada abundance of water, salt pasir gugur, dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Atlantis itu berada di tropical climate dengan dense vegetation, very diverse flora and fauna, suitable for agriculture and animal husbandry. Ya. Ini adalah karakteristik iklim di Southeast Asia, Central Africa, atau Central America. Jadi probabilitasnya di tiga ini. Yang berikutnya adalah tentang mineral. Di Atlantis itu adalah rich of mineral. Selain gold, ya, emas, silver, perak, tin, timah, bronze, brass, dan sebagainya. Nah, yang diketahui kaya akan mineral-mineral ini pada waktu itu, pada zaman kuno, dan zaman dahulu adalah hanya di Southeast Asia. Screening berikutnya adalah the center of governance is in the sea inside a sea mouth. Ya, ada di dalam mulut laut. Many islands and the docks are crowded and fit from other direction. A large and powerful naval fleet. Ya. Ini menunjukkan bahwa Atlantis memiliki high maritime activities. Nah, kita tahu bahwa Southeast Asia ini ya, terkenal dari zaman kuno dulu memiliki aktivitas maritim yang cukup tinggi. Berikutnya adalah tentang geografi, tentang geografi Atlantis. The region is larger and than Libya and Asia Minor combined, and so on. Ya. Nanti akan saya jelaskan di next slide. Ini sangat detail. Ya. Ini menunjukkan bahwa Atlantis ini sebenarnya adalah Sundaland. There was a cataclysm 9,000 years before Solon, atau kalau kita hitung adalah 11.600 tahun lampau. The ruin of the city was slowly submerged afterward. Jadi possibility-nya adalah Sundaland pada 11.600 tahun yang lalu atau end of the Dryas period submerged by slow sea water rise. Ini sesuai dengan gambaran yang dibuat oleh Plato. Nah, ini saya gambarkan tentang geography of Atlantis. Sundaland atau the state of Atlantis. Dituliskan bahwa dari Sundaland ini dapat menuju ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Bisa kita lihat bahwa di sebelah timurnya ada kepulauan, pulau-pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, Luzon, dan sebagainya. Ya. Kemudian ditulis lagi bahwa dari pulau-pulau ini dapat melintas ke benua di seberangnya yang meliputi True Ocean. Ini sangat cocok bahwa di sini ada benua Sahul, yaitu gabungan antara Australia dan Papua. Kemudian luasnya lebih besar daripada Libya dan Asia Kecil dijumlahkan. Ini kalau kita ukur ini semua ya, luasnya ini adalah memang sedikit lebih kecil ya daripada Asia Kecil sekarang itu adalah Turki dan juga Libya pada waktu itu. Ya. Libya itu adalah Afrika Utara di luar Mesir. Kemudian dijelaskan juga bahwa di bagian yang dekat samudra itu sangat terjal dan berbukit-bukit. Ya. Ini cocok sekali, sesuai sekali dengan keadaan di Sumatera dan Jawa. Banyak gunungnya. Nah, kemudian ibu kotanya ada di dalam mulut laut. Sekarang di sini bahwa satu-satunya mulut laut yang ada adalah di sini, di mulut laut Jawa. Dan ibu kotanya ada di dalamnya, berarti ada di laut Jawa. Ini adalah research yang terakhir tentang lokasi kota Atlantis ya, dengan sonar, ya, dengan sonar di laut Jawa. Ini bisa kita lihat di sini bahwa dimensionnya ya, ini sesuai dengan dimensionnya itu masih terlihat. Ini tertutup dengan terumbu karang atau coral reef, tertutup coral reef sehingga ruinnya sisa-sisanya ada di bawahnya. Tapi polanya masih bisa kita lihat ini, lingkaran.
Itu negara yang di tengah. Dan juga disebutkan bahwa di tidak jauh dari pusatnya itu ada sebuah bukit kecil yang di atasnya ada Poseidon Temple. Ini cukup sesuai. Nanti saya sebutkan mengenai Richard Stadler. Ini terletak di Sahara, di Afrika Barat Laut. Ya. Ini dipercaya, diklaim sebagai sisa-sisa kota Atlantis. Namun secara geologi telah dilakukan research bahwa ini adalah hanya sebuah dome, ya, kubah geologi yang tererosi seperti ini. Jadi tadinya adalah sebuah dome yang tererosi. Ya, bagi geologis tentunya ini tidak asing lagi karena ada banyak ini di seluruh dunia yang seperti ini. Dan juga tidak match dengan Plato's description. Atau lain bahwa Plato menjelaskan bahwa peristiwanya 11.600 tahun lalu, itu saja sekarang sudah ada berada di bawah laut dengan kedalaman kira-kira antara 50 sampai 60 meter di bawah paras laut. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi yang tidak sesuai. Yang berikutnya adalah Kuari Kandam dan juga Pandya. Ini adalah sebuah legend, sebuah cerita yang dimiliki oleh masyarakat Tamil, yaitu yang di Sri Lanka dan India bagian selatan. Ini adalah kitab-kitabnya, tertulis di dalam sini. Disebutkan bahwa ada a vast land divided into 49 territories. A mountain range had 48 high peaks. A river originated from Mount Malay. Canals excavated to irrigate the valley. Rabi and gold mining. Ada juga Sangam, yaitu akademi sastra, akademi literary, yang didirikan oleh Raja-Raja Pandyan sekitar, kalau kita hitung, itu adalah sekitar 11-12 ribu tahun lalu. Ini adalah sesuai dengan Younger Dryas period tadi. Kemudian juga disebutkan dalamnya istilah Catalcon, yaitu Geyser by Ocean. Dan kalau kita tafsirkan adalah sea level rise, kenaikan paras laut. Kemudian move to southern India from the south. Saya lihat bahwa ini menggambarkan bahwa dulunya ada daratan luas yang kemudian tenggelam. Ya, tidak ada lain lagi selain Sundaland. Berikutnya adalah Kangdes, yaitu dari Iran. Ini written in this book, ya, di kitab-kitab ini, Shahnameh, Budaism, dan Pahlavi. Located in the extreme far east, a year or 6 months voyage. Jadi ada di ekstrem timur dengan pelayaran 6 atau 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun. Situated around the equator. Ya. Ini sudah pasti, ya. No snow, two season climate. Tidak ada salju, hanya ada dua musim. In the marine environment, berada di lautan, berada di lingkungan laut. Outside of China, east of India. Yeah. Out of China, east of India. India adalah India yang sekarang, yaitu di daratan India di sini. Many rivers, waters, and mountains. Banyak sungai, air, dan pegunungan. Ada sederetan pegunungan. Yeah. Juga diceritakan tentang ring of walls coated with precious metals and stone. Jadi seperti yang dikisahkan oleh Atlantis. The Tower of Silver and Gold. Ini juga demikian. Atlantis juga menceritakan seperti ini. Nah, berikutnya adalah Epic of Gilgamesh. Ini ada di Akkadia. Ya, disebutkan di dalam sini, ya, yang berada di tablet-tablet tanah liat. Ya. Ada cedar forest, hutan cedar, atau mungkin hutan jati. Full of noisy birds and cicadas. Jadi ada jengkrik atau burung, ya, yang ramai. Ya. Juga mangke yang berteriak-teriak. Ini menggambarkan situasi atau keadaan di Sundaland. Atau sekarang pun masih ada di Borneo, Sumatera, ya, masih ada seperti ini.
Ada mythological country of Nisir, namanya Nisir, located in the Far East, where the sun rises. Great flood parallel with the Book of Genesis. Jadi ada cerita mengenai Great Flood, ya, seperti yang dijelaskan di dalam kisah Bhaktra Noh. Nah, selain ini, ada similar stories, antara adalah Eridu Genesis, Epic of Atrahasis, Book of Colbrin, ya. Ketiga ini mirip sekali ceritanya. Hampir sama. Maaf, nah ini adalah kaum Asura. Ini saya sampaikan di sini karena ada kemiripan di dalam penyebutan tokoh-tokoh masa lalu. Nah, di dalam Alaya Vedas, ya, disebut dengan Asuras atau Suras atau Asuryas yang benevolent, ya, yang bersifat baik, disebut dengan Adityas, dipimpin oleh Varuna atau Baruna, ya. Yang bersifat buruk disebut dengan Danawa, ya, dipimpin oleh Ritra. Kemudian Late Vedas, Veda akhir, yang benevolent disebut Dewa, Dewa, dan yang bersifat buruk disebut dengan Asura. Namun berbeda dengan yang di Iran pada masa pre-Zoroastrianism, yang baik disebut Ahura, jadi terbalik, yang buruk disebut dengan Dewa. Nah, kemudian pada Zoroastrianism modern, the Supreme God, ya, dewa utamanya disebut dengan Ahura. Orang Persia tidak bisa menyebut S. Nah, di sana S itu bersuara seperti H, Ahura. Nah, di dalam Buddhism juga ada yang memang Asura. Di Syria juga Asur. Ya. Ya, ini sebagai Supreme God. Dan juga ada di Mesir, ya, yaitu Osiris, atau dengan Asar, Asari, dan Asher. Ini adalah Supreme God di Mesir. Nah, dan simbolnya adalah concentric circle seperti dengan Atlantis. Tentang Neserser di Mesir, Egypt, ya. Neserser ini tertulis di Papyrus of Nu, yaitu di dalam Book of Dead. Disebutkan di sini bahwa ada sebuah asik, ya, danau. Ini maksudnya adalah laut yang besar, laut danau yang besar, sebuah laut, and an island of Neceser. Jadi nama ini adalah nama danau, nama tasik, dan juga nama pulau. Neceser means flames, artinya adalah kenapa mereka menyebutkan api. Ini adalah artinya api, karena berada di daerah vulkanik. Karena Osiris dan Thoth came from. Jadi Osiris dan Thoth itu dipisahkan berasal dari yang namanya Neceser ini. Dibangun untuk Dewa Ra in the Far East, di timur jauh, in the direction of sunrise, dari arah matahari. Ditulis juga bahwa di situ ada 6 or 7 concentric cycles yang disebut dengan cycles of Ra. Ini mirip dengan dinding-dinding Atlantis. Heaven-like place, seperti surga, tanah surga. A great flood devastated the island and then it was eaten. Ini juga mirip dengan kisah Atlantis. Sebuah banjir besar, ya, menghancurkan pulau itu dan kemudian hilang, ya, tenggelam artinya. Ini kemungkinan adalah original name dari Atlantis. Atlantis itu yang memberi nama adalah Plato atau Solon. Jadi kisah aslinya itu tidak tahu apa. Nah, ini kemungkinan adalah Neceser. Yang berikutnya adalah Land of Punt. Ini dari Egypt, ya. Di Mesir, itu dikenal dengan istilah Taneger, yang artinya adalah Land of Gods, Land of Ancestors, Divine Land, Holy Land, atau Land of Origins. Located in the east, in the direction of sunrise. Di timur, di abode of Ra, di tempat tinggalnya Dewa Ra, atau Dewa Matahari. Produces and sports gold, jadi memproduksi gold, emas, ya, kemudian incense, wangi-wangian, getah-getah wangi, kemudian kayu-kayu, ebony, ya, gading, ya, kulit kura-kura, ya, atau kulit penyu,
dan juga binatang-binatang liar. Dikunjungi oleh dinasti-dinasti Egypt dari abad ke-27 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, ini memiliki kisah yang sama dengan Land of Ophir, yaitu yang di Hebrew, yang di Ibrani. Berikutnya adalah Trans-Oceanic Context. Jadi ada kontak lintas samudra pada waktu itu yang sudah terdeteksi. Ini adalah salah satunya, the Phoenicians, itu bangsa Fenisia. Bangsa Fenisia adalah pedagang maritim yang berada di, yang selalu berkeliling di Mediterania antara abad 15 sampai ketiga sebelum Masehi. Ini adalah bahasa yang misterius, asalnya dari mana. Namun mereka pandai berlayar. Known to be good at sailing the Indian Ocean. Diketahui dapat mengarungi Samudra India. Samudra India itu ada di sini. Ya. The good trade are typical of Nusantara Arthurapur. Jadi barang-barang yang diperdagangkan adalah tipikal di Nusantara. Lain adalah batu-batu berharga, kemudian juga ada pewarna kain dan sebagainya. Pandai membuat kapal, karena di sini sulit untuk mencari kayu, mereka membuat perkebunan kayu di Lebanon. Memiliki produk M70. Ini setelah dilakukan riset genetik, itu memiliki haplogroup M70. Nah, M70 ini adalah descendant atau keturunan dari haplogroup K2. Seperti kita tahu tadi, K2 ini adalah banyakkan di Asia Tenggara. Many words are similar to the language of the Rajang tribe in Bengkulu. Jadi ini sebuah riset sendiri, ada yang pernah melakukan riset bahwa Phoenician language itu mirip dengan language dari suku Rejang di Bengkulu. Phoenician adalah the creator of alphabet, pencipta alphabet, the mother of all alphabets around the world. Jadi induk dari semua alphabet seluruh dunia. Ini adalah riset saya mengenai alphabet Phoenician. Ini adalah alphabet Phoenician. Saya bandingkan dengan ini sebelumnya ini bukan alfabet ya, ini adalah hieroglif ya, Mesir dan Ugarit dan juga Sinai. Ya. Nah yang belakangan ini adalah alfabet. Saya bandingkan ya. Bisa kita lihat di sini bahwa alfabet Phoenician ini lebih mirip ke alfabet yang ada di Sumatera. Ini adalah Sumatera. Nah, paling mirip adalah dengan Rejang. Ya, saya lihat sini. Banyak kemiripannya. Ya. Bila kita bandingkan dengan yang di India, Brahmi dan Pallawa, juga Jawa Kawi, ya, ini kurang mendekati. Lebih mendekati ke Phoenisia. Baik, yang berikutnya adalah Taprobana. Ya, ini ditulis oleh penulis-penulis Yunani dan Romawi pada awal abad Masehi dan sebelum Masehi. Jadi antara 4 sampai abad 4 sampai 2 sebelum Masehi. Kemudian direkonstruksi pada abad ke-15 pada masa European Renaissance. Ini probably the effort, jadi usaha Yunani untuk mencari Atlantis atau Paradise. Disebutkan bahwa located in Eastern Sea, di Laut Timur, berada di seberang India, Greater India. Greater India itu adalah kira-kira sekitar Semenanjung Malaya, ya. Kemudian di Thailand. Ya. Jadi ada di seberang sana. Memberi sungguh side of the actor, jadi meliputi kedua sisi ekuator, khatulistiwa.
Namun kehadirannya ini yang tertulis, yang bisa dilihat sekarang adalah tidak cocok, ya. Tidak cocok. Karena kalau kita plot, ini jatuhnya ada di tengah-tengah Samudra Hindia yang tidak ada pulau sebesar ini. Ini kemungkinan adalah copy and mistake atau dapat juga disembunyikan. Karena daerah ini adalah sangat subur, ya. Seperti tanah surga. Dimensinya juga sesuai, sangat sesuai dengan Pulau Kalimantan. Surrounded by xerosis with coral reef, ya, ini cocok ya. Di sekitar Pulau Borneo ini ada laut-laut yang dangkal, yang xero, dan banyak coral reef. Fertile land, abundant wood, rich of pearl and precious stone, ya, sangat subur ya. Ada juga binatang-binatang gajah, tigers, dan tartar, ini cocok. Nah, berikutnya adalah yang disebut dengan Areoa Chersonesus. Ya, ini adalah riset saya sendiri, mungkin berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Namun berdasarkan data, saya mencoba menyampaikan di sini bahwa yang disebut dengan Areoa Chersonesus itu adalah sebuah tempat yang disebut dengan Tanjung Emas. Ini terjemahan Areoa Chersonesus adalah Tanjung Emas. Ya, Tanjung Emas itu adalah sebuah tempat di Sumatera. Tepatnya adalah di Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar. Ini described by Ptolemy, ya, yang di-quote dari Marinus of Tyre berdasarkan Caesar Alexander pada abad ke-1. Geografi, river, by name, and other places are mentioned in detail. Ini sangat detail, termasuk coordinates. Ya. Nah, semua tempat-tempat itu berada dekat di khatulistiwa. Di hampir nol koordinat lintangnya. Ya, lintang ya. Now is the name of, ya ini tadi saya sebutkan sudah. The predecessor of the Malays. Jadi ini adalah nenek moyangnya bangsa Melayu, yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Melayu kuno, Kerajaan Sabah juga, Kerajaan Sriwijaya, dan the center of Buddhism di Muaro Jambi. Kemudian juga the New Malay Kingdom, merupakan Ruyung. Dan karena terkenal dengan emas, ya, maka ini menjadikan Pulau Sumatera ini menjadi Pulau Emas. Disebut dengan Crisa Insula, Insula Aurea, Suara Bumi atau Suara Dupa. Dan berikutnya adalah tentang kelapa. Ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh Olsen pada tahun 2011 bahwa kelapa itu asalnya adalah dari Asia Tenggara dan juga India. Kemudian dari sini masyarakat Austronesia menyebarkannya ke arah timur sampai ke Amerika dan juga ke barat sampai ke Afrika. Namun setelah itu, setelah Columbus, setelah era kolonialisme, ya, bangsa-bangsa Eropa juga menyebarkan. Dan berikutnya adalah tentang blogan, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tulup, ya, yaitu sebuah pipa yang ditiup untuk berburu, ya, berburu binatang. Ini distribusinya itu ada di Amerika, ya, Asia Tenggara, dan juga sampai bahkan sampai ke Madagaskar yang berwarna merah ini. Ini menunjukkan bahwa dulunya, ya, pernah ada kontak di antara daerah-daerah ini. Hal yang sama juga dengan pola, dengan type yang sama, itu ada yang namanya tenun ikat, ini. Kemudian ini kain kulit kayu, ya, kentongan, ya, kertas, padi, beras, pisang, tebu, ubi jalar, cabai, jagung, labu botol, tanah hitam. Tanah hitam ini adalah tanah yang dicampur dengan arang, ya, untuk bisa membuat tanahnya menjadi lebih subur, ya, dan perlu waktu lama. Ini hanya ada dua, yaitu di Borneo, Kalimantan, dan di Amazon di Amerika. Dan ayam, sapi,
anjing, babi, kemudian juga perahu layar. Perahu layar ini adalah salah satu kemahiran ya, dari masyarakat Asia Tenggara ya, yang mereka berlayar bahkan sampai ke Afrika dan juga Amerika. Bentuk piramida yang paling sederhana adalah piramida undakan tanah dan batu yang biasanya dibangun di atas gundukan alami atau buatan, bukit atau lereng bukit. Biasanya ada tempat pemujaan dan atau altar di bagian atasnya. Budaya megalitik Austronesia di Nusantara memiliki bangunan piramida undakan tanah dan batu yang disebut dengan punden berundak. Punden berundak dianggap sebagai salah satu ciri budaya asli Nusantara. Bangunan piramida ini terdapat dan tersebar di seluruh Asia Tenggara, kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Piramid, piramida. Jadi piramida ini ada tersebar seluruh dunia. Mereka memiliki budaya piramida yang sama. Ada di Egypt, ya, Mesopotamia, South East and Southeast Asia, dan juga di Mesoamerika. Ya. Budaya piramida ini awalnya adalah dari sebuah kepercayaan, ya, untuk membuat sebuah tanah, gundukan tanah, menimbun tanah, atau juga mungkin tanah yang alamiah, yang original, yang ditambahkan dengan batu-batu, yang kemudian di atasnya ada untuk pemujaan. Ini yang disebut dengan Earth and Stone Step Pyramid. Kalau di Indonesia dikenal dengan punden berundak. Nah, dari sinilah kemudian berkembang menjadi piramida-piramida yang lebih besar dengan menambahkan batu sehingga menjadi sebuah monumen untuk pemujaan juga. Ya, ini antara lain ada di tempat empat legend di dunia ini. Yang berikutnya adalah tentang bahasa dan aksara. Ini dalam bahasa Indonesia, maaf. Semua ilmuwan tentang bahasa maupun aksara sepakat bahwa semua bahasa dan aksara dunia berasal dari sebuah sumber yang sama. Jadi sepakat bahwa ini bahasa itu berasal dari satu sumber, dari satu tempat. Kemudian tentang mitos dan ajaran. Ada banyak kemiripan karakter dewa-dewa dari berbagai kepercayaan seluruh dunia. Ini hampir semuanya mirip. Terakhir kali saya membuat summary itu tentang penyebaran mass dispersal dari Sundaland pada saat yang Trias period karena adanya bencana besar. Ini saya sampaikan yang berasal dari arkeologi, ya, kemudian legends, myth, tales, dan juga genetic studies. Ya. Dari selain ini kemudian menyebar ke segala arah di dunia. Kemudian dari memori mereka ada beberapa nama. Antara adalah Garden of Eden, Paradise, Dilmun, Nippur, Mesir, Manchester, Tanager, Land of Pan, Land of Ophir, Atlantis, Marikandam, Pandya, Kangdes, Tolan, dan Siwan, Taprobana, Aracenesus, yang kita kenal sekarang dengan nama Sundaland. Baiklah, ini akhir dari presentation saya. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, bisa dibaca di buku saya, Sundaland, Tracing the Cradle of Civilizations. Atau dapat juga di website saya, yaitu atlantisjawasi.com. Ya. Update-update akan saya masukkan di website ini. Kita juga dapat menyimak, ya, menonton Atlantis Interpretasi, sebuah channel di
YouTube. Demikian akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas berkenannya mengikuti presentation saya. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Dani. Sudah hampir satu jam setengah, tapi saya rasakan begitu apa ni? Very interesting. Kejap rasa begitu menarik sekali apa yang dikongsikan oleh Pak Dani tadi, di mana apa nama telah membuka mata kita. Banyak lagi sebenarnya kajian-kajian yang perlu diterokai ya, untuk kita sama-sama lebih mengetahui lebih mendalam berkenaan dengan apa nama nasionalannya.